Pada tahun 1884 silam, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia. Karenanya, Islam dapat berkembang pesat dan diakui di seluruh penjuru dunia. Bangunan, penelitian-penelitian, dan ilmu pengetahuan, serta karya-karya ilmiah menjadi acuan seluruh manusia di dunia. Namun, Zionisme, spekularisme, nugralisme, komunisme mulai menggerogoti Islam dan pecahnya menjadi beberapa golongan, sehingga umat manusia lupa akan ajaran-ajaran Islam. Lalai dalam sholat, pergaulan bebas, minum-minuman keras menjadi kebiasaan mereka. Namun ketika hak dan batil tak bisa dibedakan, ketika yang halal diragukan, muncullah keinginan untuk mendirikan kembali kekuatan ilmu-ilmu Islam, dimulai dari kiai-kiai yang ikhlas mengajar, yaitu Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar, Kiai Haji Komaruzzaman, dan Kiai Haji Mahrus Amin. Terciptalah lembaga pendidikan Islam, yaitu Pesantren Darun Najah, yang menciptakan kader-kader umat yang bermutafakuh fidin. Dan inilah dia, persembahan dari kami, Arena Gembira, yang bertemakan The Wonderful Culture of Middle East.